Yuk, sahabat GSM, jumpa lagi di channel GSM ya. Kali ini kita mau kasih tutorial bagaimana cara untuk mengecek LCD ori Oppo A9 ya. Jadi kalau teman-teman beli second, pastikan ya. Langkah pertama kalau teman-teman mau ngecek LCD-nya, teman-teman cek di sini biasanya ada bekas lem-leman atau tidak di sininya ya. Untuk mengecek LCD ori atau tidak. Setelah itu, teman-teman lihat LCD-nya. Kalau di sini kelihatan ya. Kalau kita lihat sininya kok sudah warnanya biru, biasanya itu udah pernah ganti ya. Kalau LCD udah warna biru. Yang original pun, yang service center punya, dia agak kebiruan. Artinya apa? Artinya bukan bawaan dari HP-nya, pasti beda. Walaupun ori ya. Jadi gitu. Kadang penjual juga nggak tahu LCD ori sama enggak. Dia dapatnya itu bilangnya ori-ori aja. Coba kalau saya kasih tahu. Jadi gitu. Sensitivitasnya juga beda ya antara LCD yang ori dan enggak. Biasanya biar kelihatan kuning itu diakalin seperti ini. Mode kenyaman mata seperti ini. Ya. Iya, Pak. Yang berapa? Ini berapa? Itu yang 10 biji, ini yang 2. Oke, balik lagi ya. Tadi kita udah sampai LCD. Kalau ya ini yang diakalin biasanya warnanya kayak gini ya. Tuh, dia agak kuning. Biasanya kalau udah pernah ganti dia bisa diakalin seperti itu. Jadi warnanya kalau udah pernah ganti dia agak kebiruan untuk LCD-nya. Terus gimana cara ngecek dead pixel atau dan lain-lain? Nah, teman-teman bisa masuk ke sini ya. Nah, di sini di sini ya, tuh. Nah, di sini ada dead pixel atau tidak ya? Di sini teman-teman cek untuk LCD-nya, pastikan nggak ada pixel matinya ya di sini. Gradasi 8. Nah, mungkin itu. Jadi ngecek LCD-nya seperti itu ya, nggak terlalu rumit sih sebenarnya. Nah, ini pengalaman saya ya, selama kurang lebih 2,5 tahun saya menandai LCD yang udah pernah ganti atau belum. Jadi gitu, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam GSM. Apa? Udah, nggak apa-apa.